Diki oleh Nur Syamil Abdul Ghani. Dan kali ini untuk JDT II pula, situasi satu lawan satu. Bagaimana percubaan gol? Akhirnya berjaya menemui jaringan. Pemain yang namanya saya sebut beberapa kali tadi, Daryl Sham. Kali ini giliran JDT II pula melakukan serangan balas setelah Kelantan mempunyai jaringan pada minit ke-7 juga melalui counter attack.